Assalamualaikum guys. Haha, Honda Forza guys, aka NSS 250. Dah lama tak buat video eh. Forza guys, jom saya nak buat review sikit pada motor ni. Apa-apa hal, jangan lupa subscribe, comment, like dan follow TikTok saya guys, Farizul Yusof. Okay, assalamualaikum guys. Pertama sekali saya nak ucapkan, kalau saya tercompare dengan motor X-Max saya, saya nak minta maaf lah. Tak ada niat nak comparekan apa-apa pun. Dia lebih kepada personal punya preference lah. Ini adalah first impression saya. Sebab motor ni saya dah pakai, saya rasa saya dah pakai tak lama pun, baru 2 minggu kot. Okay, tak sempat nak review lebih-lebih, saya dah tukar spoke rim dulu. Nanti spoke rim punya video saya akan up kemudian. Okay, ini adalah first look lah. First look around untuk motor ni. Nombor plate belakang pun saya dah tukar. Tayar depan dengan nombor plate depan lah. Okay, first lah saya nak cakap lah, motor ni dia punya handling, handling dia memang padu guys, memang best. Dia punya handling padu, dia punya tayar biasa-biasa lah. Tayar dia dengan isober dia punya suspension okey lah, boleh lah. Kalau jenis tak kisah, boleh accept normal punya experience, okey, tak ada masalah pun. Okay, jom kita tengok dekat dia punya dashboard meter eh. Okay, ni nak on dia macam ni. Meter dia cantik guys. Okay, normal lah. Yang ada ni dia punya ABS. Ini dia punya traction control. Suhu luar, suhu enjin, minyak, trip A, average, dengan kita punya odo lah. Ini macam biasalah kita punya RPM kan. Kat sini dia ada tulis Forza guys. Walaupun motor ni dah dipanggil NSS, NSS 250, tapi meter dia tetap sama, meter lama. Kalau nak start sebelah kiri, ya, ni yang saya tak berapa suka. Yang sebelah kiri ni dia macam ada kena buat dua kali ya. First step, second step, baru boleh start. Kalau macam saya punya X-Max, kita tekan sekali dah boleh start kan. Kalau ni dia ada dua kali ya. Benda ni pada saya macam leceh sikit lah. Tapi tak ada apa-apa pun. Okay, saya start lah. Sekejap, pegang handset lah. Ini dia punya tempat start lah. Tongkat. Okay, bunyi halus je guys. Yang satu benda yang kita minat dekat Forza ni apa? Dia punya bahasa ni, function untuk dia punya visor. Yes. Tapi macam biasa lah, benda ni pun kita akan tukarnya. Macam saya akan tukar lah. Sebab apa, dengan ketinggian saya 173, dia punya view untuk kita nak through dekat dia punya visor ni mengganggu lah. Sebab saya pakai spek mata kan. Jadi kebanyakan masa memang saya letak kat tempat rendah je lah, paling rendah. Macam ni. Tapi membantulah, memang best lah. Yang ni dekat button sebelah kiri dia ada trip info A, info B. Ini signal, ni horn, ni pas, lampu tinggi. Jadi untuk pengguna Yamaha akan keliru lah antara horn dengan signal. Sebab kita dah biasa kan, signal atas, horn bawah kan. Mula-mula saya nak biasakan benda ni pun lama juga. Nak tekan horn, tekan signal. Nak tekan signal, tekan horn. Ni double signal, hazard, start, on off lah. Mati. Okay, untuk side mirror ni, oh, side mirror ni terang gila guys. Memang clear lah kalau kita nak tengok belakang. Tapi saya tak berapa suka dia
agak mengacau lah kalau kita nak nyelit. Kita adjust handle lah. Handle kita dah adjust, tapi dia punya side mirror tertinggal. Jadi perlukan masa lah. Ini pun memang bakal tukar pun. Eh, jom kita tengok lampu depan. Ha, signal dia kalau standby dia memang menyala lah kiri kanan ni. Kalau kita masukkan signal nanti dia berkelip sebelah je. Yeah. Oh, memang cantik guys lampu depan dia. Dia punya DRL memang nice lah. Biasa kalau orang ubah suai dia akan masuk RGB kan. Kalau dah delete signal akan masuk lampu RGB lah. Okay, untuk tayar, tayar asal dia pakai IRC. IRC tu agak, pada saya agak keras sikit lah. Boleh pakai, best, tapi agak keras. Macam saya ni, saya dah tukar sport rim, saya dah masuk EP Racing, saya dah masuk Angel Scooter. Memang ngam, memang terbaik. Eh, posting lagi. Saya pun tak tahu apa nak cakap sangat. Video pun dah lama tak buat. Korang dapatlah support saya. Eh, ni lampu belakang pula. Oh, lampu belakang memang cantik guys. Baik, ya, saya pasang hazard lah. Hazard tekan ya. Lain apa nak cakap. Tayar belakang dengan tayar depan sama dengan X-Max punya sizing. Lepas tu dia punya absorber keras. Kalau nak seleko-seleko sikit, ada agak buai, tapi lagi sedap daripada X-Max lah. X-Max dia lembik sikit. Dia punya cover CVT, air filter. Tu je lah apa yang saya nak tunjuk. Okey, dari segi ketinggian, dari sudut ketinggian, kalau nak bandingkan dengan X-Max, saya rasa Forza ni lagi senang lah. Nak menapakkan kaki kat bawah saya punya tinggi 173, tenggit sikit lah lebih kurang lah. Dia punya berat, terasa dia punya berat tu belah depan. Kalau untuk X-Max dia macam center kat bawah lah. Dia lebih nimble lah X-Max. Kalau untuk Forza ni dia mantap dari segi pemanduan lah. Lebih kepada itulah. Saya ni tak berapa pandai sangat nak review. First impression ni. Oh, terlupa pula. Untuk compartment eh. Untuk compartment dia lebih kurang macam X-Max. Dalam boleh letak dua helmet. Kat sini boleh letak tool kecil. Lepas tu dia punya compartment tepi ni, oh dalam gila eh. Dalam masuk mineral yang 500ml terlepas kot. Lepas tu dia punya charging, charging type dia type C. Type C ke suka hati lah, nama apa. Dalam eh, memang dalam. Okay, minyak pula lebih kurang macam X-Max juga. Saya isi RM20, lebih kurang dah penuh dah. Handling position macam ni. Sedap. Tapi nampak macam dia punya turn tu lagi jauh. Turn dia macam boleh tolak sampai ke sini lah. Sebab tak ada side mirror kan. Nice lah. Nice. Okay guys, saya rasa tak ada apa nak buat lagi, nak cakap lagi. Jangan follow TikTok. Jangan lupa follow TikTok saya guys. Kalau ada soalan nak tanya kat dalam YouTube pun boleh, tanya dekat TikTok pun boleh. Kalau TikTok maybe saya akan boleh direct jawab. Dekat YouTube pun samalah. Anyway, apa-apa, kalau siapa yang masih berminat dan masih nak beli tengah CCTV ke, saya doakan anda semua dapat lah. Okay, jangan lupa support saya. Subscribe, comment, like dan juga share. Tapi tak kisah sangat lah bak-bak habis-habis kat motor ni. Sebab hobi kami mahal. Kami ni main motor.
Yang ambil motor ya faham. Tak mana tak ambil motor ni. Memang kata habis-habis kat motor lah. Biar makan lah, motor lama lah, buat lain lah. Biar pergi beli motor baru, mereka dah kata tu. Mereka tak ambil motor, mereka tak tahu. Kami ni yang ambil motor ni. Sanggup murung ini, gua nak tahu tak. Barang motor harga 3-4 ribu, kami abang atas 1-2 lah. Buat duit ringgit ni, apa jangan risau lah. Sebab minat kami, hobi kami mahal. Apa ada satu tak? Nak abang pinjam tak?